Sebanyak 52 peserta ikuti training hipno public speaking di Hotel Miotel Kebumen, Rabu 25 Desember 2019. Peserta tersebut berasal dari unsur dokter, perawat, bidan, guru, frontliner, pelajar, serta mahasiswa. Dalam acara yang diisi oleh pemateri Fusna Marzukoh ini, para peserta diajari berbagai materi dalam meningkatkan skill public speaking dengan menyenangkan. Pemateri merupakan seorang penyiar radio senior yang telah 32 tahun menjadi penyiar dan programmer manager 50 radio jaringan, serta menjadi trainer ribuan penyiar radio dan motivator ratusan seminar, training, dan workshop. Menurut Ketua Panitia Dahri Iswanto, adanya kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan skill public speaking masyarakat Kebumen. Dahri menambahkan, sebanyak 10% dari investasi kegiatan tersebut akan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.